dulu tu dia adik sikit pada lebah lah. Kalau zaman budak dulu saya panggil peringat. Orang Kelantan panggil peringat. Dia beri ketik orang sakit. Tapi tua ni lah ni. Madu dia tu bagus. Lulut tak tahulah saya. Yang mana warna hitam. Yang kecil-kecil tu. Kalau dibanding dengan lebah, dia lebih kecil sikit. Oh, dia tak lebah. Kelulut ni dia pahit sikit saya minum. Dia mudah pun mudah kelulut dari lebah kan. Rasa nisa dia. Nisa dia manis. Dia cair sikit lah. Dia tak macam madu lebah, dia cair sikit. Tapi sedap lah. Macam-macam boleh buat ubat lah. Di mana ada bunga, di situlah lebah singgah mencari makanan. Dengan kederat 3 pasang kaki, serangga kecil ini tekun mengumpul manisan bunga untuk dibawa pulang ke sarang. Begitulah setianya sang kelulut dalam meniti hari. Gigih bekerja untuk mempertahankan dan melindungi koloni. Lebah kelulut kita spesiesnya saya rasa lebih daripada 20 spesies di Malaysia ini. Dan lebah kelulut kita mengambil nektar daripada rumput rampai hinggalah kepada pokok-pokok buah-buahan yang tinggi itu. Jadi ini menyebabkan kandungan zat-zat dalam madu lebah kelulut kita juga tinggi. Dan seperti yang saya katakan tadi, kaedah pengambilan madu itu sering menyebabkan ia bercampur dengan bee bread dan juga propolis. Ini menyebabkan madu kelulut tempatan kita lebih tinggi khasiatnya lah. Permintaan yang paling tinggi di Malaysia sekarang ini bukannya madu. Yang paling tinggi permintaan sekarang di Malaysia adalah koloni lebah kelulut itu sendiri. Pertamanya, dia mampu menjana pendapatan lebih RM500 satu koloni minima untuk setiap jualan koloni. Berbanding madu yang harganya sekilo hanya RM240 sekilo. Derap keuntungan yang dimiliki oleh kantung madu kelulut menyebabkan pemburu lebah mula beralih arah. Jejak sang kelulut mula dihidu untuk menambah pendapatan. Di sinilah tempatnya, lokasi persembunyian sang ratu kelulut bagi melestarikan generasi koloni setiap hari. Bergantung hidup dengan membina sarang daripada propolis dan serat tumbuhan di dalam lubang pokok. Kajian daripada Australia menunjukkan bahawa sekiranya koloni kelulut pupus dalam sebuah hutan, 30% akan mempengaruhi kadar kepupusan hutan setempat. Secara semula jadi, spesies lebah yang tidak bersengat ini hidup meliar di kawasan pinggir hutan dan dusun kerana kelulut adalah ejen pendebungaan bagi pokok hutan seperti cengal dan juga buah-buahan. Bagi pengusaha dusun, lebah kelulut ini terpaksa diternak untuk membantu penghasilan buah-buahan. Mula menternak lebah kelulut menjadikan ianya sebagai satu hobi. Kawasan ini terdiri daripada dusun, buah-buahan, duku, manggis dan durian dan juga di tepi sungai yang mana terdapat banyak sumber makanan untuk kelulut. Bagi menjinakkan hidupan yang gemar kepada persekitaran yang teduh dan sejuk untuk bersarang, sebuah rumah khas berbentuk kotak kayu disediakan untuk keselesaan koloni kelulut membiak. Pemeliharaannya mudah kerana kelulut mempunyai deria bau yang kuat. Kumpulan serangga ini dapat mengenal pasti sarang walaupun telah dipindahkan jauh dari tempat asal.
Bagi spesies kelulut trigona, serangga ini hidup mengikut pengkelasan kasta. Setiap koloni hanya mempunyai seekor ratu, puluhan atau ratusan pejantan dan selebihnya lebah pekerja. Masing-masing mempunyai tanggungjawab yang berbeza. Tugas ratu atau lebah permaisuri hanya bertelur pada setiap hari. Lebah pejantan pula bertanggungjawab dalam mengawan ratu muda. Manakala, lebah pekerja berperanan mengurus dan melindungi koloni serta mencari makanan. Biasanya, setiap koloni lebah kelulut mampu menghasilkan sehingga 300 gram madu. Lebah kelulut merupakan salah satu daripada spesies lebah yang dikenali sebagai stingless bee. Dia punya spesies adalah spesies trigona. Dan di Kelantan buat masa ini yang kita gunakan untuk ternakan adalah terdapat 5 spesies lebah trigona, yang di mana terdapat ialah salah satunya ialah Tarosica, merupakan spesies yang terbesar di antara spesies trigona yang ada. Ia mempunyai saiz 8 mm. Selain daripada Tarosica, terdapat juga spesies Epicalis, merupakan spesies yang juga besar. Dan di antara spesies-spesies yang ada yang paling rajin sekali untuk pengeluaran madu adalah spesies daripada Itama. Ini merupakan spesies yang garang di antara spesies yang ada, tetapi masih tidak menyengat. Terdapat juga spesies yang kita kenali sebagai spesies Labiset. Ini yang saya yang agak kecil. Di samping ini terdapat spesies yang terkecil di antara yang kita ada di Kelantan setakat ini adalah daripada spesies Terminata. Tetapi kini, lebah kelulut yang berjumlah 29 spesies di Malaysia mula diancam kepupusan. Masalah pembalakan dan pembukaan tanah yang tidak terancang menyebabkan habitat kelulut yang aktif menghasilkan madu turut berada di ambang kemusnahan. Nasib kelulut yang dipandang sepi ini akhirnya mendapat pembelaan mardi. Dari serangga yang hidup meliar di hutan dan dusun, kini lebah kelulut mula diternak secara komersil. Menerusi bengkel asas tani yang diadakan pada tahun 2009, Jabatan Pertanian telah mengenal pasti beberapa usahawan yang berpotensi di negeri Kelantan. Kita perlu bincang tentang projek pengeluaran produk. Produk daripada lebah kelulut. Madu, bibret, kacang lebah dan propolis. Dan yang ketiga, kita akan berbincang tentang kajian yang kita akan jalankan. Yang seterusnya, kita tengok objektif yang sasaran kita sasaran tahun ini. Yang kita jangka kita nak sasar. Pihak jabatan telah mengenal pasti peserta-peserta yang berpotensi untuk dikembangkan di peringkat lebih baiklah. Dan insya-Allah pihak jabatan melalui kepakaran yang kita ada dengan kerjasama bahagian teknikal, kita rasa mampu memenuhi kehendak pasaran domestik dan pasaran luar negara lah. Kejayaan kumpulan perintis projek lebah kelulut di Kelantan telah memberi ruang pendapatan baru kepada pemburu madu yang sedia ada. Cuma bezanya kini, mereka tidak dibayar mencari madu lebah. Sebaliknya, kemahiran ditagih untuk menjejak pokok yang menjadi sarang kelulut. Usaha kita, Jabatan Pertanian Negeri Kelantan khususnya bersama kita penternak-penternak yang terawal, kita cuba usahakan untuk memelihara koloni peringkat awal bermula daripada 2009 sehingga sekaranglah. Tapi pertengahan tahun 2012 sehingga sekarang, saya bersama dengan peternak yang lain dan khusus di negeri Kelantan ni, kita cuba untuk mendapatkan hasil madu. Proses untuk mendapatkan sarang lebah kelulut menjadi sukar sekiranya kelulut membuat sarang pada batang pokok yang berlubang. Kerana jika tersalah perkiraan, koloni yang berada di dalam batang kayu akan musnah.
Kerosakan kepada koloni yang hidup dalam sarang boleh mengakibatkan usaha untuk membiak anak-anak lebah kelulut di kotak peternakan turut terjejas. Saya cari kelulut ni lebih kurang dalam 2 tahun. Lepas saya potong ikutlah kawan yang telefon, saya pergilah. Pergi angkat dekat hutan mana-mana tempat pergilah. Kak Yahan minta berapa, kalau dia mahu berapa dia mahu pergi hantarlah. Kalau 10 ke 5 batang ke 10 batang macam itulah. Ini kelulut ni buat sampingan kerja. Duit poket orang panggil kan. Kita maklum bahawa banyak daripada penyakit masyarakat kita yang ada pada hari ini seperti kencing manis, darah tinggi, aterosklerosis ataupun sumbatan saluran darah, kanser dan sebagainya itu dikaitkan dengan oksidatif stres. Dan produk-produk daripada lebah ini, terutamanya madu, propolis dan bibrek tadi itu mengandungi antioksidan yang tinggi. Jadi dia amat bersesuaianlah untuk merawat ataupun mencegah penyakit-penyakit moden yang ada pada hari ini. Saya mengalami masalah kesihatan iaitu kadar denyutan jantung yang tidak sekata sejak berumur 38 tahun. Setelah saya mengamal madu sejak 10 tahun yang lalu dan sehingga sekarang, saya didapati kesihatan saya bertambah baik dan saya boleh melakukan aktiviti harian saya seperti biasa. Apabila senja berlabuh, kelulut yang aktif di waktu siang akan menjadi lemah. Kerana itu, malam adalah masa paling sesuai untuk melakukan proses pemindahan sarang lebah kelulut dari tempat asalnya. Tujuannya untuk mengelakkan lebah bertindak agresif dan berhijrah ke tempat lain. Selain itu, proses pemindahan perlu dilakukan secara berhati-hati, baik semasa sarang diangkat ataupun ketika meletakkan sarang lebah kelulut di tempat yang baru. Kerana jika koloni lebah kelulut yang tinggal di dalam sarang menyedari perubahan lokasi atau berasa terancam, besar kemungkinan kumpulan serangga kecil ini akan mengurangkan produktiviti madu secara mendadak. Atas sebab inilah, jarak perpindahan melebihi 3 km tidak digalakkan kerana lebah kelulut begitu sensitif kepada persekitaran. Oleh sebab itu, lebah kelulut juga sering dikaitkan dengan penunjuk aras untuk biodiversiti berada dalam kumpulan serangga kecil yang begitu peka kepada perubahan alam semula jadi. Kerosakan habitat boleh menyebabkan keseluruhan spesies lebah ini akan berhijrah ke kawasan hutan yang lebih selamat. Inilah yang membezakan proses penuaian lebah kelulut dengan lebah tualang. Sarang lebah tualang yang berkonsep terbuka di atas pepohon yang tinggi hanya boleh ditewaskan oleh pemburu madu yang berpengalaman. Kekurangannya pula, madu tualang tidak memiliki propolis. Masyarakat kita ni dia memanjat pokok tualang. Kemudian bila dibawa turun, dia diperah. So, dalam masa proses pemerahan sarang madu tualang itu, biasanya dia akan bercampur dengan royal jelly, dengan bee bread juga. Menyebabkan khasiat madu tualang itu bertambah lebih daripada madu lebah Eropah. Kemudian madu tualang kita juga khasiatnya tinggi disebabkan lebah itu mengambil sumber nektar dari berbagai spesies tanam-tanaman. Begitu juga dengan lebah kelulut. Kelebihan madu lebah kelulut yang boleh dijadikan ramuan perubatan alternatif menyebabkan sebatang kayu yang mengandungi anak kelulut kini dijual pada harga sekitar RM200 kepada penternak. Pun begitu, kelulut yang bersarang rendah ini tidak mudah untuk dipisahkan daripada habitatnya. Terutama sekali untuk mengeluarkan anak kelulut yang berdiam dalam sel masing-masing. Kayu perlu dibelah mengikut teknik yang betul bagi mengelakkan koloni rosak.
secara tradisinya, kebanyakan pemburu lebah kelulut hanya berkehendakkan madu. Madu, tak kira madu kelulut daripada kelulut atau lebah, tanpa menghiraukan koloni. Yang ini, selepas madu diambil, koloni ditinggalkan begitu saja, tanpa menghiraukan koloni itu hidup atau mati. Jadi sekarang ini, usaha Jabatan Pertanian bersama dengan agensi-agensi lain cuba untuk menyelamatkan koloni tersebut. Dalam belahan kayu inilah anak-anak kelulut bersembunyi. Hidup secara koloni dalam sarang yang terdiri daripada kantung madu, propolis dan kantung debunga atau lebih dikenali sebagai bee bread. Ketiga-tiga komponen utama ini penting dalam menentukan kitaran hidup lebah kelulut trigona di tempat yang baru. Sebab itulah, semasa proses pemindahan, penternak perlu melakukannya dengan lebih cermat dan teliti supaya anak-anak kelulut mudah dijinakkan semasa diternak di dalam kotak. Begitu juga ketika menyusun struktur seni bina sarang. Kedudukan setiap komponen perlu diletakkan pada posisi yang betul. Min House Camp adalah sebahagian daripada limpahan rezeki lebah kelulut. Siapa sangka, hanya bermula dengan tapak penternakan lebah trigona. Kini, Min House Camp telah diiktiraf sebagai pusat informasi dan destinasi agro pelancongan. Lokasi yang menempatkan 7 spesies lebah kelulut serta produk hiliran dari ladang ternakan. This is my first time to a bee gallery and I'm so shocked and surprised that bees could be so friendly. The bees we have